Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat subscriber. Ya, jumpa lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau sebuah trik, yaitu bagaimana cara mendapatkan subscriber atau mendapatkan 1000 subscriber dengan sangat cepat atau secara instan. Namun sebelum saya lanjutkan ke video tutorialnya, bagi kalian yang baru mengklik video saya dan baru menonton video saya dan belum berlangganan dengan channel saya, silahkan kalian berlangganan terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notif loncengnya agar kalian semua selalu mendapat info tutorial terbaru dari saya. Oke, jika kalian sudah mensubscribe-nya tanpa lama-lama, langsung saja saya lanjutkan ke video tutorialnya. Oke, agar kalian bisa mendapatkan subscriber dengan cara cepat dan secara instan, langkah pertama kalian harus buka YouTube kalian. Oke, dan di sini usahakan ini ya, ini langkah pertama. Karena saya akan memberikan dua tips ya, atau dua langkah. Oke, di sini langkah pertama, jika kalian ingin menambahkan subscriber dengan menggunakan tab komunitas, maka kalian yang pertama harus sudah memiliki 1000 subscriber terlebih dahulu ya. Untuk meningkatkan jumlah subscriber kalian mulai dari 1500 ke atas, itu kita bisa menggunakan komunitas. Caranya sangat mudah, tinggal kalian klik tombol plus aja yang ada di bawah ini ya. Setelah itu kalian klik buat postingan di sini. Oke, silahkan kalian klik aja atau tuliskan saja ya. Akan tetapi sebelum kalian menulis di sini, kalian harus memiliki sebuah link yang menuju ke video kalian ya. Misal di sini saya akan mencari. Nah, kita pergi ke tab komunitasnya terlebih dahulu ya. Kita pergi ke buat postingan seperti ini. Setelah itu langsung saja kalian tuliskan saja ya. Yuk, YouTuber pemula, misal YouTuber pemula, kita saling gotong royong. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja kalian pastekan link yang tadi telah kalian salin ya. Oke, jika sudah seperti ini, jangan lupa langsung saja kalian klik posting. Dan di sini untuk publik ya, tetap ini yang tampilan publik tetap publik agar terlihat untuk semua saja atau untuk semua orang nanti akan melihat postingan kalian. Oke, tinggal kalian klik posting saja di sini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kalian lihat ya. Cara melihat tab komunitasnya sangat mudah, kalian klik profil YouTube kalian, langsung kalian pergi ke channel Anda. Langsung kalian gulir di sini ya, di sini ada komunitas. Nah, di sini sudah dibuat ya. Maka nanti jika ada orang yang membuka YouTube, pasti akan melihat postingan kalian dan pasti akan subscribe ke channel kalian. Dan di sini sangat mudah. Oke, langkah kedua. Langkah kedua, manfaatkan channel YouTube orang lain yang subscribernya sudah banyak ya atau sudah terkenal. Contoh, di sini saya akan memberikan Dan Jesse. Oke, di sini ini adalah sebuah YouTuber yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan subscriber yang lebih banyak ya. Misal kalian bisa chat di sini video mana yang ingin kalian jadikan subscriber. Kita cari. Oke, kita buka ini sebelum dulu ya. Oke. Langsung saja di sekalian di komentar, kalian tuliskan saja ya. Tuliskan saja di sini. Nah, di sini kan banyak banget ya YouTuber pemula ini ya. Banyak banget. Langsung saja kalian di sini ketikkan saja. Intinya jangan ada tulisan yuk kita bantu subscribe, yuk kita sub for sub, yuk kita bantu tembus jutaan, jangan seperti itu. Nanti akan terkena spam. Dan jika komentar kalian terkena spam, alhasil komentar kalian tidak akan ditampilkan di YouTube, akan tetapi masuk ke keranjang spam. Caranya cukup mudah. Seperti ini ya. Seperti ini aja. Jika sudah, nanti dia pasti akan mengetahuinya. Oke, langsung saja kita klik kirim aja. Oke, nah jika sudah seperti ini, tinggal kalian rebahan saja. Nanti subscriber kalian akan menambah dengan diri sendirinya. Oke, karena di sini untuk akun-akun YouTuber pemula ini ya, ini sudah jelas banget ini akun real atau akun yang benar-benar akun YouTube ya.
kalau kita menggunakan WhatsApp melalui Facebook, kebanyakan itu menggunakan akun bodong atau akun tumbal. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa, jika kalian belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan notif loncengnya juga ya. Dan silakan kalian share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mengetahui triknya ya. Suruh juga teman kalian untuk subscribe channel saya, agar saya semakin semangat untuk selalu mendapat video-video terbaru untuk kalian. Oke, saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.